Hai favorite lover. Memelihara hewan tentu merupakan hobi yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Apalagi pandemi COVID-19 yang terus melanda. Hobi yang satu ini menjadi salah satu pilihan di sela-sela kebosanan aktivitas di rumah. Namun, percaya atau tidak, ternyata di masyarakat ada banyak sekali hewan-hewan yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan. Dari sekian banyak jenis hewan yang ada di bumi, berikut adalah 8 hewan yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari favorit channel. Kucing. Seringkali kita menjumpai di berbagai toko sebuah kucing yang mengayunkan kakinya, bernama Maneki Neko. Patung tersebut dipercaya sebagai penarik rezeki. Patung tersebut merupakan simbol keberuntungan yang dipercaya oleh warga Jepang dan warga di berbagai negara lainnya seperti Cina dan Indonesia. Selain itu, kucing juga dipercaya mendatangkan keberuntungan bagi siapapun yang memeliharanya. Ikan arwana. Ikan yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ikan yang satu ini diketahui memiliki harga yang sangat mahal. Semakin langka pun ikan ini dan warnanya pun unik, maka semakin mahal harga yang ditawarkan. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga dipercaya sebagai ikan mendatangkan rezeki. Salah satunya adalah jenis super red yang memiliki aura keberuntungan yang sangat kuat. Kura-kura. Usut punya usut, hewan ini dapat mengundang rezeki yang besar bagi pemiliknya. Tidak hanya dipercaya di Indonesia, banyak negara lain yang juga mempercayai hal yang sama. Ikan koi. Jika berbicara tentang hoki, ikan koi dipercaya dapat membawa keberuntungan, kesuksesan, dan kekayaan bagi pemiliknya. Tidak hanya itu, ikan koi ini disebut-sebut dapat menyerap energi negatif di dalam rumah dan menggantinya dengan energi positif. Burung perkutut. Seseorang yang memelihara burung ini seringkali mengaitkan burung perkutut ini dengan hal-hal yang mistis. Hal ini diyakini oleh sebagian orang, khususnya kung mania atau yang bisa dibilang penggemar burung perkutut. Burung ini dipercaya dapat menjadikan orang lebih berwibawa, menaikkan pamor, dan juga mampu mendatangkan rezeki. Ayam jago. Siapa yang tak kenal dengan hewan yang satu ini? Seringkali kita mendengar suaranya yang merdu di pagi hari. Orang-orang Jawa meyakini suara ayam jago ternyata dipercaya sebagai pembawa keberuntungan. Salah satu jenis ayam jago yang memiliki kemampuan paling hebat adalah ayam ketawa karena kekhasan dalam suaranya itu. Tokek. Reptil yang belakangan ini diburu oleh kolektor dengan harga yang tinggi, dipercaya dengan berbagai mitosnya. Misalnya, jika kita terkena gigitan tokek, kita harus menunggu sampai mendengar petir baru bisa lepas. Mitos tokek selain itu juga terkait dengan si pembawa keberuntungan dan penolak bala. Jika ada rumah yang ditinggali oleh tokek, maka rumah tersebut dapat menolak bala. Semakin besar ukuran tokek, maka semakin besar pula kekuatannya. Ikan lauhan. Selain ikan arwana dan juga ikan koi, ternyata ada lagi nih favorite lover, salah satu ikan hias yang dapat mendatangkan rezeki, yaitu ikan lohan. Ikan ini identik dengan dahinya yang besar dan bulat, membuat ikan ini menjadi unik. Mitos ini tidak hanya berada di Indonesia saja, melainkan di seluruh penjuru dunia. Asal mula mitos ini berkembang, yaitu di negara Tiongkok.
Ikan lohan ini sendiri memiliki makna sebagai dewa pelindung. Nah, favorite lover, itu semua merupakan hewan-hewan si pembawa keberuntungan. Tidak sedikit orang-orang mempercayai hal tersebut. Apakah sahabat lover tertarik untuk memelihara hewan-hewan di atas? Namun perlu diperhatikan juga ya favorite lover, bahwa keberuntungan itu juga tidak lepas dari usaha dan doa manusia itu sendiri. Thank you for watching. See you, bye-bye.